Nggih, monggo. Penambahan kasus baru ini perempuan atau anak, Pak? Baik, sebelumnya kami dari gugus mohon maaf karena sampai dengan saat ini kita belum bisa mengontrol pertumbuhan COVID yang ada di Kabupaten Magetan sebagaimana yang sudah diamanahkan oleh Bapak Presiden. Kita diberikan waktu 2 minggu, 14 hari, ternyata sampai sekarang perjalanannya masih naik. Bahkan yang elok juga, grafik menunjukkan pada April ada 4 COVID confirm, Mei 10 COVID confirm, Juni 10 COVID confirm. Nah, di bulan Juli ini sampai dengan tanggal 9, COVID confirmnya sudah mencapai angka 11. Sehingga grafiknya naiknya agak tajam. Nah, berkaitan dengan itu, tadi ada pertanyaan yang positif pada hari ini jenis kelaminnya perempuan, usia masih 26 tahun dan yang bersangkutan masih single. Alamat Sul Timur. Satu ruangan dengan yang kemarin kita nyatakan 4 positif. Logistik nanti, Pak. Iya. Dan saat ini pun atas instruksi Bapak Kapolres serta persetujuan dari Bapak Bupati, Klaster Fudimoro yang saat ini menunggu hasil swab yang kemarin ada sebagian di isolasi di Fudimoro, jadi ada dua desa di Sukorejo dan Sumberjo, kemudian ada juga yang diisolasi di Lorok di Hotel Surya. Mulai tadi pagi semuanya ditarik di Hotel Surya. Nah, sambil menunggu hasil swab dan juga menunggu persiapan yang ada di perusahaan yang di Sudimoro, mereka akan menyediakan ruangan tersendiri untuk isolasi bagi stafnya yang memang masih menunggu swab. Kalau positif kan sudah jelas, harus ditarik ke Wisma Atlet, atau kalau ada COVID dan sakit, tarik ke mana? Rumah sakit. Berapa orang, Pak, yang diisolasi tadi? Yang diisolasi yang perpindahan dari Sudimoro ada 8. Sukorejo 4, Sumberjo 4. Nah, cuman yang ada di Hotel Surya Dharma sekarang pastinya berapa saya belum tahu. Tapi jelas yang dari Sudimoro yang dioper sana ada 8. Berarti klaster Sudimoro menunggu swab berapa nih? Ya agak banyak. Dari 10. Lebih dari 10. Oh. Nah, itu pun belum yang swab yang lanjutan nanti. Lanjutan dari hasil tracing yang hari ini positif. Itu kan mesti dilakukan. Dengan kondisi seperti ini, otomatis sementara konsentrasi kita adalah tracing untuk pegawai di manajemen. Artinya di lantai 1 dan lantai 2. Dari hasil itu nanti akan kita kembangkan lebih jauh kepada yang operasional. Karena sementara yang ruang operasional produksi itu kan tidak sembarang orang boleh masuk di sana. Hanya orang-orang memang kerjanya di situ yang boleh masuk. Sehingga kemungkinan terjadinya kontak ya agak lebih kecil dibandingkan yang memang betul-betul dari bagian atau divisi manajemen. Tetap akan dilakukan tracing pada mereka karena sudah masuk dalam rapat yang kapan lalu, dalam rapat gugus ada laporan dari masyarakat juga, jadi banyak warga yang memang hidupnya di kota. Tentunya hal itu juga menjadikan pendidikan bagi warga kota. Saya mohon bantuan dari teman-teman, jangan menstigma negatif untuk penderita COVID, apalagi yang belum dilakukan tes swab dan menyatakan positif. Kalaupun toh ada penderita COVID positif di lingkungan area itu, agar masyarakat tidak resah apalagi menolak, karena bagaimana juga penderita COVID mempunyai hak untuk hidup layak. Nah, cuman masyarakat harus waspada, selalu menjalankan protokol kesehatan. Selama kita pakai masker, jaga jarak, aman, insya Allah. Kenapa tidak mengantisipasi untuk mereka diisolasi aja, Pak? Nah,
tadi pagi baru kita diskusikan pada Bapak Bupati. Terus terang saya yang memberikan impuls. Jadi melihat perkembangan seperti ini, apakah tidak ada exit strategi dari gugus untuk menyiapkan kalau keadaan sales, jadi pertumbuhannya begitu masif gitu dan terjadi di kecamatan yang bertambah. Sementara ini kan dua kecamatan, tiga, Tulaan, Lorok, sama Sudimor. Nah bagaimana simulasinya kalau terjadi di semua kecamatan dan angkanya sangat masif. Nah dalam waktu dekat akan dilakukan koordinasi sehingga diharapkan camat bisa mempunyai satu mindset dengan khusus untuk menyiapkan manakala terjadi keadaan virus. Sehingga apa usul musyawarahmu tadi, ada isolasi di wilayah, itu kemungkinan bisa terjadi. Apalagi ketika Wisma Atlet full. Sekarang Wisma Atlet kan sudah 21 yang dirawat. Satu di Madiun 20 berarti. 20, yang 3 di rumah sakit 17.